Jai, itulah dia. Bila kau dapat job, ditendang sampai ke sarjana utama Sungai Buloh ni, memang ada possibility untuk pisang lah. Ha, jadi apa nak buat? Apa nak buat, guys? Kalau macam ni jadi dia. Ha? Apa nak buat kalau kata kau dapat job besar? Tak adalah besar sangat kan. Tapi hantar kat Ceruk, ujung-ujung lah. Ceruk ni masa aku ujung-ujung antara luar bandar lah, antara bandar dengan ni bandar, dia ujung-ujung lah. Jadi ada dua possibility yang akan korang alami. Pertama, ada kemungkinan besar, engkau akan dapat next job yang besar daripada tempat tu ke pusat bandar, KL ke, ataupun tempat-tempat lain lah yang jauh lah. Long trip lah maksud aku. Ataupun ada job kecil-kecil cacing tapi tak boleh-boleh keluar. Atau memang tak ada job langsung dekat kawasan tu. So aku dah dekat 10 minit selepas drop off tadi dekat bandar, dekat sarjana utama Sungai Buloh ni. Ha, memang aduh, apa boleh buat, guys? Nak buat macam mana, guys? Hai. Ini betul-betul pisang, guys. Job tak ada. Apa nak buat? Apa yang aku cuba buat? Aku top up banyak-banyak. Aku punya kredit boleh balance. Tak adalah banyak. Dia banyak lah juga. Out, mana tahu ada job besar-besar ke, kan? Kau lepak dulu. Kau lepak. Kasih refresh ke apa yang patut ke, kan? Refresh apa yang patut lah. Refresh sistem kau. Sign in, sign out ke. Okay. Ini benda yang selalu aku buat lah. Just aku nak share kat korang lah, kan? Okay. Kasih running diagnostic semua bagai. Bagi sistem jalan. Manalah tahu sistem tak jalan. Duk tunggu. Ataupun korang boleh log out dulu. Okay, kasih log out dulu itu apps Grabs dan log in balik. Okay, korang log in balik. Silap masuk. Log in balik. Sekejap lah. Okay, dah log in. Maksudnya sistem dah refresh lah. Dia dah refresh baru, dengan harapan dapat job besar lah. Itu salah satu usaha lah yang dia boleh dibuat. Okay, kemudian aku refresh lagi. Ini yang selalu aku buat lah. Aku just share dengan korang lah, kan? Kalau geng-geng driver . Okay, dan kita tunggu dengan penuh harapan agar kita ada job keluar. Okay, kalau ikutkan top up aku tak adalah banyak. Aku tak letak lah top up aku banyak sangat pun, kan? Credit wallet aku top up lah sampai RM20.74 saja, kan? Cash wallet aku banyak lagi. Nampak tu, cash wallet banyak lagi. Tapi aku malah nak top up banyak. Nanti daripada sini kan top up banyak, dia hantar ke Perak ke, ke Skinchan ke, ke border Perak Selangor, kan? Pisang! Lagi pisang, guys! So, itulah yang aku buat. Dan aku tunggu lah. Aku tunggu. Kot-kot ada job ke, kan? Daripada sini nak ke KL. Atau kalau kata korang rasa job banyak, korang boleh lah set destination. Tahu tak cara nak set destination? Nampak ni, pasal ni service type. Okay,
My destination, semua bagian ada. Korang boleh set my destination ni, pilih yang dekat-dekat dengan KL ke, yang paling jauh. Tentu aku pergi set nak pergi Menghala ke sana. Kod-kod mana tahu kan, ada job ke kan. Lepas tu kau service type tu korang tambah. Service type tu GrabCar Express tu kau si on, GrabCar Express service korang kasi on. Kalau nak bayar lagi Grab Express 4 hours ni pun aku on. GrabMart aku tak on lah, malah nak layan lah. Kalau kata job GrabMart ni selalu cacing je. Mana tahu daripada sini pop dia tendang pergi KL kan, Grab Express 4 hours janji keluar daripada tempat ni. Okay guys, kau tambah service type tu, tak adalah harapkan just Grab je. Kadang-kadang just Grab tak ada job kan. Mana tahu ada job Grab Express, mana melompat masuk kat sini besar, sini pergi daripada tempat yang ceruk ni, bandar sarjana utama Sungai Buloh ni, pup-pup meletup dia hantar pergi ke arah Dengkil ke, Bangi ke, Kajang ke kan. Meletup kang, meletup bang, dapat job jerong bang. Itu je lah usaha-usaha yang diboleh boleh dibuat lah oleh Grab driver. Ini aku cerita Grab driver. Okay, so selalunya bila macam tu aku tak, bila aku dah on apa semua servis, servis-servis yang aku pilih, MD tak jalan, aku biar je, aku off je my destination punya ni setting, off aku biarkan. Mana tahu ada job baru masuk kan. Kita berharap ada job baru masuk lah. Nak tahu berapa lama dia nak masuk, tak tahu. Sebab kau tak tahu lah. Ada rezeki, alhamdulillah. Tak ada rezeki, balik sajalah. Terpaksa balik kosong lah. Pergi ke pusat bandar, arah pusat bandar, dengan harapan ada job yang yang dapat sepanjang perjalanan kita menghala ke pusat bandar. Kalau contoh, okay, korang berada kat sini, cuba cari tempat yang agak-agak pusat vaksin ke kan, dekat kawasan ni, mana tahu ada job pergi ke, pergi ke pusat bandar balik ke belah-belah KL ke kan. Ada juga job. Itulah yang boleh aku kongsikan dengan korang lah. So aku dah tunggu sini tak ada job, aku jalan je lah. Sambil-sambil tu aku jalan je. Kalau ada job nanti ambil, tak ada job balik. Tapi itulah guys, inilah benda-benda yang yang driver-driver akan hadapi lah guys. Bukan rekaan lah. Memang benda ni kerap berlaku lah, kerap berlaku. Kadang-kadang kau dapat job memang besar guys, dapat job memang besar, tapi tak hantar dekat ceruk, dekat ceruk-ceruk kan. So memang kadang-kadang memang kebanyakan memang pisang lah guys, memang pisang. So apa boleh buat, kita try usaha je lah. Mana tahu kan ada job meletup, pergi ke KL, pergi ke Puchong ke, sapu sajalah. Kalau tak ada, memang terpaksa balik kosong lah guys. So aku dah, sambil-sambil tu aku pusing-pusing juga dekat bandar, dekat sarjana utama ni, dekat Sungai Buloh ni. Mana tahu kan, sambil-sambil kau pusing-pusing tu ada job meletup kan. Boom, 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 bolehlah balik, boleh balik lah. Macam tu lah keadaannya guys. Apa boleh buat guys, kan. Tak boleh buat apa guys, hanya berserah sajalah, hanya berserah kepada Allah SWT. Ada job meletup-letup, ada job keluar daripada tempat yang kita pisang ni, yang tersadai kat sini ni kan. Kira memang kategori ni, memang kategori pisang ni, pisang teruk ni, job cacing pun tak ada. So kita try pusing-pusing sajalah, kita try pusing-pusing. Mana tahu kan ada job meletup kat sini. Tapi banyak lah ni pasar ingat. Kalau lapar boleh singgah lah sini kan. Kalau lapar boleh singgah lah kat sini. Kau nak makan ke apa ke,
cari makanan. Sebenarnya aku pun lapar kan ni. Lapar guys. Job tak ada. Pisang. Kan. Perut dah berkeroncong. Aduh, apa yang nak makan? Tapi banyak kan ni menu ni. Boleh kan ni cari makanan? Lapar guys. Lapar. So, kita cubalah cari makanan kot ada yang menyelerakan. Sedap-sedap ke kan? Tara nak tunggu job keluar daripada sarjana utama ni. Seronok kan juga boleh keluar. Tengok kot-kot ada makanan yang best-best ke kan kat sini. Singgah jap lah beli. Itulah guys, nasib abang Grab ni. Dapat kat Ceruk je ni memang, memang pisang guys. Memang pisang. Aku nak makan apa sebenarnya ni? Aku pun tak tahu. Nasi banyak sangat. Banyak sangat menu dia. Banyak sangat menu apa benda aku nak ambil ni. Macam tak ada yang best. Isu dia nak makan apa kan? Soalan dia nak makan apa sebenarnya? Buah-buah pun banyak nampak tu. Entah, aku pun tak tahu nak makan apa. Tapi perut lapar. Rojak pesembok. Rojak pesembok pun ada. Apa nak makan eh? Ingat aku nak makan rojak. Ingat. Makan rojak guys. Lapar guys. Job tak ada guys dekat sini guys. Jam pun dah 2:30 guys. Kita berhenti dululah tengok apa yang boleh makan. Okey. Kita tengok apa yang boleh makan. Setara nak tunggu job masuk. Kita layan je lah apa yang ada kan. Nak cakap besar sangat pun tak boleh juga. Sebab dah sampai kat sini kan. Apa yang ada kita jalan sajalah. Tak ada pisang. Ada kan. Emang sodap lah guys. Betul tak? So aku nak pergi cari kot-kot ada makanan yang sedap-sedap. Jom guys. Tu dia. Okey bang. Okey bang, terima kasih banyak bang. Tak ada mano. Okey bang. Okey guys, assalamualaikum. Tengok. Kita singgah beli makan lah. Tengok bang, hang berada the same point ya. Empoy bang. Dekat orang utara. Ya ye katanya. Ya ye. Oi pisang weh. Dan alhamdulillah kita dapat rojak weh. Kereta ni dah macam rumah aku yang kedua guys. Semua ada. Kau nak air ada. Ni ada. Temperature. Suhu ni pun ada. Nak. Apa. Sanitizer pun ada. Macam-macam dalam kereta aku ni. Kau nak perfume. Perfume pun ada. Kau nak makan. Nak makan pun ada. Itulah dia guys. Macam ni lah guys nasib Grab driver guys. Kalau korang nak tahu real Grab driver punya life macam ni lah. Ini bukan reka-reka guys. Real guys. Pisang guys. Takkanlah aku nak makan apa emas ni kan. Lapar guys. Singgahlah dekat sini. Singgahlah dekat
dekat pasar. Aku tak tahu lah nak sebut mungkin pasar ke atau memang gerai jualan ni memang ada buka kat sini ke kan. Wallahualam. Tapi yang penting aku cakap aku lapar. Okay, macam mana? Nak makan lah guys. Okay guys, jangan lupa guys subscribe channel Abang Grab guys. Real story, real life. Apa-apa lagi semua real lah. No fake lah, tak ada tipu-tipunya lah. Okay, okay guys, jangan lupa guys subscribe guys. Thank you, bye bye. Aku dah buka dia punya air cendol dia. Memang padu guys, memang padu eh. Memang padu guys. Sedap gila. Air cendol dia memang mantap guys. Abang Kedah punya gerai tu memang terbaik guys, terbaik guys. Memang sedap guys, tak tipu guys. Air dia, aku minum. Walawi. Nala. Kau. Aku nak makan ni. Aku nak makan ni. Macam mana nak makan? Aku tak ada pinggan. Aku tak ada mangkuk. So bila jadi macam ni, kau jadi one of the traveller, kau kena kreatif guys. Kau kena kreatif. Dia tak bagi sudu eh. Dia tak bagi sudu guys. So apa nak buat? Aku ada sudu standby semua dalam ni. Kau gunakanlah sudu ni. Kau ambil ni, kau campurkan dengan dia punya apa, rojak ni, bahan-bahan rojak ni. Kau kasih goncang-goncang lah guys. Lepas tu kau cedok lah pakai sudu tu. Kau tak nak, kau gigit lah kat tepi ni kan. Gigit kat tepi ni macam zaman kanak-kanak dulu. Memang meletup guys. Memang meletup guys. Terbaik guys. Tapi aku nak rasa dulu. Macam ni lah guys. Kita buka tali dia. Kau tuangkan je dalam ni. Habis cerita. Tapi agak leceh lah. Kau tengok aku record video ni, sebelah tangan buka, sebelah tangan pegang kamera. Tak bawa stand pula kan. Stand semua yang dekat-lekat ke dinding, dekat-kat tingkap. So apa yang ada, kau buat je lah. Kasih masuk dia guys. Terbaik punya ni ya. Terbaik guys. Makan dalam kereta guys. Kasih dia penuh. Okay dah. Elakkan dia jatuh, lecek, melempar ke apa ke guys. Lepas tu buat apa? Korang koncang-koncang lah guys. Macam ni kan. Apa boleh buat, kena sebaik guys. Tentu je, kan tak susah mana pun. Kreatif lah. Dengan cendol, dengan ni. Oi, ada air guys. Ada air Red Bull, air tenaga guys. Dah, settle. Makan lah guys. Itu pun nak Abang Grab nak bagi tahu kak. Rasa tu. Rasa dia not bad. Aku rasa macam ada rasa dia letak belacan. Sebab ada rasa. Aku tak kisah belacan ke tak ada belacan ke, itu resipi dia. Kedap kan? Sedap. So korang tanya aku macam nak makan, sini lah makan. Masuk mulut je lah. Memang terbaik guys. Memang terbaik. Sedap guys. Memang terbaik. Rasa dia memang nalak lah guys. Rasa dia memang nalak. Kuah dia pekat juga. Elakkan kuah tumpah dan kereta. Nanti ada lipas masuk. Memang terbaik guys. Okay guys, ayo makan dulu lah. Tak selesa makan sebelah tangan.
Memang tol baik kan. Nalek kan, nalek. Okey guys, sampai habis hirup kuah dia guys. Kau tengok sampai habis. Sedap ah, memang sedap guys. Kena pula air. Alhamdulillah. Air cendol pula nala kan. Okey guys, job dah masuk guys. Job dah masuk guys. Job masuk, tapi aku tak tahu job besar ke kecil kan. Mari kita tengok. Mari kita tengok job apa. Alamak, job cacing je guys, RM4 guys. Kecil je guys, apa boleh buat guys. Okeylah, aku nak pergi cetakan job ni dulu. Mana tahu daripada job kecil ni dapat job besar. Kita nantikan kemunculan job besar itu. Jangan lupa subscribe guys channel Abang Grabs. Bye bye.